Baru 2 bulan menjabat jadi wali kota, Bobby Nasution langsung copot Kadinkes dan Lurah yang tarik pungli hingga lamban kinerjanya. Mantap! Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. 2 bulan menjabat wali kota Medan, Bobby Afif Nasution telah mencopot 3 orang pejabat di kota Medan. Pencopotan dilakukan karena sejumlah persoalan, yakni dugaan pungutan liar atau pungli, hingga kinerja yang dinilai lambat. Tindakan tegas yang diambil Bobby ini adalah salah satu cara atau juga contoh bahwa ia tidak main-main jika ada pejabat yang kinerjanya tidak baik. Seperti yang dilansir dari Kompas, pemecatan Kepala Dinas Kesehatan Medan, Edwin, diketahui pada Jumat 23 April 2021. Bobby menjelaskan bahwa penanganan COVID-19 menjadi prioritas utama Pemkot Medan. Dalam situasi seperti ini, mengambil keputusan sangatlah penting, apalagi ada pegawai atau pelayan masyarakat yang dianggap lambat, sehingga perlu diganti dengan sosok yang lebih tangkas. Kata Bobby, sudah bolak-balik minta Dinkes Medan melakukan pendataan dan penanganan yang baik, tapi kinerja mereka tak kunjung memuaskan. Jadi ini untuk percepatan kita saja agar persoalan kesehatan, terutama COVID-19, lekas diatasi, kata Bobby. Tindakan tegas ini harus kita apresiasi. Ketegasan ini bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah untuk sementara jabatan Kepala Dinas Kesehatan diisi oleh Wakil Direktur RSUD Pirngadi Medan, Samsul Nasution sebagai pelaksana tugas. Sementara itu, Bobby juga mencopot Lurah Sidorame Timur, Hermanto. Pencopotan Lurah Sidorame Timur dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Hermanto dilaporkan melakukan pungutan liar atau pungli. Bobby kemudian terjun langsung mendatangi kelurahan tersebut dan mengklarifikasikannya kepada Hermanto. Walaupun menantu Jokowi ini bukan lulusan dari kalangan TNI, tapi ia lebih gagah dan lebih berani menegakkan keadilan untuk masyarakatnya. Gak kayak yang sebelah, yang jelas-jelas ingin sekali menjadi pemimpin suatu daerah yang modalnya dari bapaknya. Saat diklarifikasi Bobby, Hermanto mengatakan tidak pernah melakukan pungli. Atas laporan masyarakat yang mengaku dimintai uang Rp100.000, Hermanto lalu menjawab bahwa dirinya tak pernah mematok harga. Namun dia mengakui menerima uang dari masyarakat tanpa adanya paksaan. Padahal kita ketahui gaji seorang lurah pasti cukup untuk makan sehari-hari. Kalaupun tidak ada paksaan, kenapa tidak menolaknya? Jadi lurah saja sudah berani-beraninya pungli. Apalagi kalau nanti punya jabatan lebih tinggi. Sudah bisa dibayangkan betapa menyedihkan pejabat daerah bekerja bukan untuk rakyatnya. Kata Hermanto, maaf ya Pak, saya tidak pernah minta sampai segitu. Seikhlasnya, jujur Pak, kalau dikasih saya terima dan kalau nggak dikasih ya sudah. Tidak ada saya patok-patok Pak. Selama ini masyarakat banyak yang terima kasih saja dan saya tidak ada masalah. Sama kepling saya ini juga, kalaupun tidak dikasih saya tidak ada masalah, kata Hermanto. Dalam kesempatan itu, Bobby menunjukkan video kiriman masyarakat sebagai bukti tindakan pungli. Bobby pun menyayangkan tindakan tersebut, apalagi di masa pandemi banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kata Bobby, Bapak dan Ibu jangan begitulah, masyarakat sekarang kan sudah susah, mengapa harus dimintai uangnya lagi? Pantas saja kalau begini program kita tidak jalan, kantor Bapak ini kan dekat dengan Polrestabes Medan, apa Bapak nggak takut? Kata Bobby. Selain Lurah Sidorame Timur Hermanto, Bobby juga mencopot Kasih Pembangunan Kelurahan tersebut, Dina Simanjuntak. Hermanto dan Dina dianggap sama-sama melakukan praktik pungli. Saat itu juga, Bobby meminta agar Badan Kepegawaian Negara ditelepon untuk mengurus pencopotan Hermanto dan Dina itu. Bahkan masyarakat akan lebih mudah mengurusi administrasi jika memberikan ingot-ingot atau uang pada petugas. Sebagai pelayan masyarakat seharusnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya, tanpa ada iming-iming apapun. Ini adalah langkah tegas Bobby yang membuktikan bahwa ia benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Kemarin yang nyinyir dinasti-dinasti mikir dong, lihat dong kinerjanya sekarang, berani bertindak tanpa pandang bulu. Seperti putra sulung Jokowi yang sebelumnya juga banyak yang meragukan kemampuannya, dan lebih banyak yang menganggap karena bapaknya presiden. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, kala itu akademisi Rocky Gerung menyindir menantu Presiden Jokowi yang juga calon wali kota Pilkada Medan, Bobby Nasution. Menurutnya, kubu Bobby Nasution Aulia Rahman tidak yakin menang di Pilkada karena kerap dibantu sejumlah tokoh politik nasional. Dan Rocky pun juga mengapresiasi kemampuan Presiden Jokowi karena sukses mengakumulasi kekuasaan tapi gagal mendistribusikan keadilan. Mending diam aja lah si Rocky ini. Kelihatan si Rocky ini hanya ingin cari sensasi agar eksistensinya di dunia politik tidak memudar. Dasar filsuf kopla, filsuf mumet. Coba bandingkan dengan si anaknya Pepo yang manja. Maunya langsung jadi pemimpin daerah dan ketua parpol tanpa melalui proses yang panjang.
tapi nyatanya Zong juga kan. Seharusnya si Anies juga harus belajar dari Gibran dan Bobby yang sudah terlihat tegas dari hari pertama memimpin daerahnya. Kalau Abas mah kebanyakan alasan pinter ngomong tapi gak bisa kerja. Tindakan yang dilakukan Bobby ini membuktikan bahwa ia tidak segan-segan mencopot jabatan para pejabat nakal demi masyarakat. Bagaimana menurut jurnalister? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Alhamdulillah, partai main dua kaki PAN akhirnya nggak jadi dikasih kursi menteri oleh Jokowi. Ditulis oleh Ferry Patli di seword.com. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal. Apa yang ditunggu-tunggu selama ini oleh netizen akhirnya kesampaian juga, yakni Presiden Jokowi mengumumkan hasil reshuffle kabinetnya. Perombakan menteri yang terjadi pada Rabu 28 April 2021 kali ini bisa dibilang kurang seru. Pasalnya hanya Bambang Brojonegoro doang menteri yang dinonaktifkan. Sisanya yang sebelumnya dieluk-elukan mau direshuffle ternyata masih aman. Begitupun dengan lembaga negara yang baru, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRI. Yang menduduki kursi kepala lembaga riset itu adalah Laksana Trihandoko. Diketahui sebelumnya, ia adalah seorang fisikawan teori Indonesia yang juga tercatat sebagai penggagas utama grup fisikawan teoretik Indonesia. Jadi, tidak ada yang istimewa pada perombakan kabinet kali ini. Tidak seperti saat Rizal Ramli dipecat dari Menko Maritim dulu misalnya, yang bikin drama apa salah saya, lalu marah-marah karena tidak terima dipecat. Kemudian dikerjain oleh Presiden Jokowi dengan meninggalkannya sendirian di istana. Namun, dari ketidakistimewaan itu, tetap saja ada hal yang seru dan menarik untuk dibahas, yakni Partai Amanat Nasional alias PAN. PAN ini kan sejak awal memang dikenal gak tahu malu, main dua kakinya terang-terangan banget. Awalnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 lalu, setelah Ketua Umum Partai Gerindra itu kalah mendukung Jokowi. Kemudian dikasih kursi menteri Menpan RB oleh Presiden. Bukannya berterima kasih, salah seorang kader seniornya Amin Rais malah terus-terusan merongrong pemerintah. Dengan mengatakan parpol pengusung Jokowi partai setan segala dan partai yang mendukung Prabowo adalah partai pembela agama Allah. Lalu, seperti tanpa bersalah di Pilpres 2019, PAN kembali mendukung Prabowo. Pertanyaannya, kok kelakuannya kayak gitu banget? Sudah dikasih kursi menteri secara cuma-cuma karena memang tidak berkontribusi sama sekali terhadap kemenangan Jokowi. Masih juga mau berpaling. Sampai-sampai partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut turut memainkan isu PKI segala waktu itu dalam rangka untuk menjatuhkan citra pemerintah. Bersyukur Prabowo kalah lagi, sehingga PAN ikut-ikutan jadi kalah juga. Namun, baru-baru ini partai itu disebut-sebut mau masuk kabinet lagi. Tidak hanya sekali, tapi dua kali PAN dikabarkan akan dapat jatah kursi menteri. Pertama pada 2020 lalu, yang mana kala itu ada dua menteri yang bermasalah dengan KPK, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri KKP Edi Prabowo, serta Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan yang juga memiliki kinerja kurang baik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satupun kader PAN yang menggantikan mereka-mereka itu untuk duduk di kursi kabinet. Begitupun pada 2021 ini, PAN juga santer diisukan masuk kabinet lagi. Bahkan karena begitu pedenya bakal masuk kabinet Jokowi, sampai-sampai partai itu sudah menyiapkan nama-nama calon menteri segala. Ada Sekjen PAN, Edi Suparno. Mungkin si Edi ini disiapkan mau jadi menteri KKP kali ya, karena namanya sama-sama Edi. Sebelumnya Edi Prabowo digantikan oleh Edi Suparmo. Ngarep. Selanjutnya bursa calon menteri lain yang disiapkan adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan menteri dari PAN sebelumnya Asman Abnur. Jika memang dipercaya, kita siap membantu yang terbaik untuk pos-pos menteri yang mungkin akan diberikan kepada kami. Prinsipnya begitu, ujar Mumtaz Rais pada 16 April. Tidak hanya itu saja, untuk memuluskan keinginannya masuk kabinet tersebut, PAN secara terang-terangan menolak gabung ke Partai Poros Islam bentukan PKB dan PKS. Menurut Zulhas, wacana pembentukan koalisi Partai Poros Islam untuk Pilpres 2024 mendatang itu kontraproduktif.
dalam 1-2 hari ini, saya menyimak munculnya wacana pembentukan koalisi Partai Islam untuk pemilu tahun 2024. Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Tutur Zul seperti tanpa bersalah pada 16 April. Padahal di Pilkada DKI 2017 lalu, PAN mendukung Anies yang jelas-jelas tim sesnya memainkan isu SARA dan mempolitisasi mayat segala. Dan puncaknya, akhirnya tiba juga. Apa yang ditunggu-tunggu oleh PAN selama ini untuk gabung ke Kabinet Jokowi lagi, kandas sekandas-kandasnya. Presiden Jokowi sama sekali tidak tertarik mengangkat kader partai itu sebagai menterinya. Dan benar juga sih, langkah RI 1 itu, ngapain juga merekrut pengkhianat kalau yang setia masih banyak. Makanya jangan jadi partai abu-abu kayak Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Dan jangan cuma nonton aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Jangan. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.